Halo teman-teman, saya akan share cara membuat tumis kangkung yang enak banget. Itu bahannya utama kangkung satu ikat, lalu tokco, terserah merek apa aja. Bumbunya bawang putih, lalu bawang bombay, ini yang bikin enak. Dan jika ingin pedas, cabai rawitnya ditambahkan ya. Ayo kita langsung buat. Kita masukkan semua bawang putih, bawang bombay, dan tauco ya. Ini sampai kasar kayu, sampai tauconya matang. Ini masukkan kangkungnya. Oh ya, jadi kalau mau pedas awalnya masukkan juga cabai rawitnya ya. Kalau mau pedas, tapi kalau tidak mau pedas nanti terakhir aja masukin cabai rawitnya. Oke, ini udah setengah layu. Kita tambahin air sedikit. Ini yang pedas, tambahkan cabai. Oke, sekarang ya udah jadi. Kita bagi dua ya, yang pedas dan yang tidak pedas, karena ada yang untuk anak-anak jadi tidak pedas. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta tekan tombol lonceng untuk next video ya teman-teman. Terima kasih.